Oke teman-teman, jadi jika pada video tutorial sebelumnya saya pernah membuat tutorial cara membangun dashboard web GIS di ArcGIS Online, jadi saat ini saya akan membuat tutorial cara untuk membuat aplikasi web GIS di ArcGIS Online. Nah, di sini saya sudah memiliki peta RBI skala 25.000 yang saya download dari laman INA Geoportal. Dan ini petanya juga sudah saya siapkan di mapnya dan juga sudah saya lakukan beberapa simbologi yang sekiranya nanti akan diperlukan. Jadi ini simbologi sederhananya aja dari saya. Dan kali ini kita akan mempublish data spasial ini melalui ArcGIS Pro langsung. Jadi jika pada video pembuatan dashboard sebelumnya data spasialnya itu dipublish dengan melakukan import file dari laman portal ArcGIS Online-nya, jadi kali ini data spasialnya ini akan saya publish melalui software ArcGIS Pro. Nah, jadi jika dirasa teman-teman juga ingin mencoba untuk melakukan publishing data spasial dari ArcGIS Pro, silahkan teman-teman mengatur terlebih dahulu setiap simbologi layer yang teman-teman gunakan. Jadi nantinya si map kita ini akan bisa langsung menjadi sebuah web map, dan setiap pengaturan yang kita lakukan di lembar map ini nantinya akan terbawa otomatis seperti pada saat kita membuat web map melalui laman ArcGIS Online. Jadi ketika kita sudah mempublish si map ini menjadi web map yang ini, nantinya kita tidak perlu lagi melakukan atau membuat web map di laman ArcGIS Online. Jadi cukup kita bangun nanti aplikasinya, karena penyesuaian web mapnya sudah kita lakukan di software ArcGIS Pro seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa langsung saja di sini. Nah, di bagian tab share di sini akan saya publish web mapnya. Jadi nantinya tidak akan saya publish hanya layernya saja, hanya web layernya saja, tapi juga sekaligus sama lembar map ini. Jadi di tab share kita pilih yang web map. Lalu selanjutnya pada bagian share as web map ini, di sini untuk name-nya kita bisa buat nama web map-nya apapun, bebas. Nah, lalu pada bagian select configuration ini, di sini ada tiga pilihan, ada exploratory, editable, dan visualization. Nah, karena saya ingin nantinya saya dapat melakukan edit terhadap setiap layer yang ada di sini, jadi akan saya pilih yang editable agar nanti pada saat data ini sudah terpublish, datanya juga bisa dimodifikasi atau di editing. Lalu pada select folder, di sini akan saya buat folder baru. Kebetulan yang akun ini
di sini adalah tempat penyimpanan seluruh data spasial kita ini yang sudah kita publish tapi tidak berada di dalam folder khusus. Jadi foldernya ini sebagai home-nya. Lalu untuk share with-nya, di sini untuk share with everyone sedang belum bisa dilakukan. Jadi jika ingin di share everyone, bisa kita atur statusnya nanti di laman ArcGIS online. Jadi untuk saat ini kita bisa berbagi dengan sesama akun yang berada di bawah organisasi, sesama organisasi seperti Learn ArcGIS. Lalu selanjutnya jika sudah, kita klik pada bagian analyze. Nah, di bagian analyze ini setelah kita melakukan proses analyze, di sini akan ada nantinya bisa muncul beberapa error ataupun hanya sebatas warning. Jadi jika nantinya bisa di sini setelah kita analyze muncul error, kita harus melakukan eksekusi terlebih dahulu terhadap error yang muncul. Karena jika ada satu error saja, maka data ini tidak akan bisa dipublish. Tapi kalau yang muncul hanya informasi warning seperti ini, nah ini masih bisa dipublish atau kita abaikan untuk warning ini. Kalau sudah, tinggal klik pada bagian share ini untuk melakukan publishing data. Oh ya, nantinya pada saat data ini sudah terpublish, nanti pada bagian web map untuk default map view-nya akan sesuai seperti yang kita buat map view di ArcGIS Pro pada saat kita hendak melakukan publishing data. Jadi karena kali ini tadi mapnya ini pada saat saya publish hanya beberapa view saja yang ditampilkan, tidak secara keseluruhan data, maka nantinya di web map juga akan tampil seperti ini untuk default mapnya. Jadi ketika teman-teman ingin default mapnya itu keseluruhan dari data spasial kita, sebaiknya di zoom to layer saja seperti ini. Oke. Nah, oke. Ini sekarang datanya sudah selesai dipublish. Sekarang kita masuk ke laman ArcGIS online. Nah, jadi ini adalah laman awal dari portal ArcGIS online. Lalu kita langsung masuk ke tab konten. Nah, dan di sini pada bagian folder ini sudah tersedia folder yang tadinya saya buat di konfigurasi share as web map ArcGIS Pro. Nah, seperti ini. Jadi yang tadinya hanya ada satu folder ini saja, sekarang sudah ada dua folder seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika kita ingin melihat datanya, tinggal buka saja pada folder yang dimaksud.
dan ini adalah 3 output yang dihasilkan dari proses publishing data spasial dari software ArcGIS Pro. Dan di sini karena saya mempublish web map-nya ini, jadi langsung terbentuk 3 data yang dimana salah satunya langsung terdiri dari web map itu sendiri, lalu kemudian feature layer yang masih berstatuskan host seperti ini karena ini artinya data store dari penyimpanan data spasial ini berada di S3, lalu kemudian satu file lagi service definition. Jadi kalau tadinya saya hanya memilih untuk melakukan publishing layernya saja seperti ini, tidak akan menghasilkan output web map ini. Jadi sehingga nantinya saya perlu membangun web map lagi seperti ini. Nah, ini saya buka dulu web mapnya. Nah, seperti inilah web mapnya yang tadi saya sudah mempublish map dari ArcGIS Pro. Jadi jika saya hanya mempublish feature layernya saja, oke, seperti ini. Jika saya hanya mempublish feature layernya saja, maka saya perlu membangun ulang atau membuat sebuah web map di laman ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise jika teman-teman menggunakan ArcGIS Enterprise. Dan perbedaannya memang kalau menurut saya, jika kita menggunakan ArcGIS Pro sebaiknya langsung dipublish saja mapnya dari ArcGIS Pro itu sendiri agar nantinya lebih memudahkan dalam melakukan simbolisasi seperti ini. Karena di laman ArcGIS Online sendiri untuk simbolisasinya itu masih terbatas. Bisa juga kita kreasikan dengan image, tapi menurut saya lebih mudah jika kita langsung melakukan simbolisasi dari ArcGIS Pro ataupun ArcGIS Desktop jika kita melakukan publishing langsung dari ArcGIS Desktop. Pun juga bisa seperti kita ingin melakukan simbolisasi seperti ini. Di sini juga tinggal kita pilih aja mau di simbol seperti apa, di simbologi seperti apa data ini. Oke, selanjutnya saya akan coba di sini karena ini fitur perairan dan perairan dan pesisirnya masih terpisah, saya bermaksud untuk menjadikan kedua layer ini menjadi satu. Jadi kita juga bisa memakai fungsi analisis geoprocessing di yang tersedia di ArcGIS Online itu sendiri. Di sini saya pakai saja yang Open in Map Viewer klasik dulu. Nah, di sini kan ada tab menu analisis. Lalu di manage data ini ada merge layers. Nah, ini kita gunakan tools ini saja untuk
menjadikan kedua fitur kelas ini menjadi satu. Jadi jika di ArcGIS biasanya kita menggunakan toolbox geoprocessing yang merge, di sini pun juga tersedia untuk melakukan merge layer seperti ini. Nah, oh ya sebentar, di sini kan atribut pesisirnya coba kita lihat dahulu. Di sini atributnya untuk yang pesisir hanya ada dua fitur, bukit, pasir laut. Sedangkan di perairan AR untuk bukit pasir laut sendiri masih belum ada. Jadi di sini hanya ada bukit pasir darat. Jadi nanti kedua fitur ini akan menjadi satu bagian. Nah, untuk choose layer-nya ini pilih yang layer yang akan menjadi base-nya. Lalu untuk choose layer to merge ini pilih layer yang akan kita gabung menjadi satu dengan layer base-nya ini. Lalu ini opsional, ini juga bebas opsional. Nah, lalu di sini silakan teman-teman beri centang use current map extend jika kita hanya ingin melakukan proses merge ini hanya pada bagian map extend yang saat ini sedang ditampilkan, hanya pada bagian map extend ini. Tapi jika teman-teman juga ingin untuk keseluruhan datanya tanpa memikirkan yang view extend saja, nah di sini di uncheck. Oke, jadi ini nanti bisa memproses keseluruhan dari si data spasial ini dalam jumlah skala yang lebih besar. Jika ingin mengcancel atau membatalkan proses ini, tinggal cancel aja di bagian cancel analyze ini. Nah, oke, ini sudah selesai. Sekarang coba buka atributnya. Nah, di sini pasir laut sudah masuk menjadi satu data dengan perairan AR. Jadi yang ini karena tidak digunakan akan saya remove dulu. Dan ini akan saya rename dulu. Lalu selanjutnya, karena ini kan fitur kelas baru, ini tinggal drag aja kalau misalnya mau dipindah posisinya. Nah, karena ini adalah jenis fitur kelas baru, jadi akan saya lakukan simbologi sekali lagi hanya untuk fitur perairan AR. Lalu untuk melakukan simbologi ini, teman-teman cukup pilih mau disimbologi berdasarkan kategori apa. Tinggal pilih di sini atribut to show. Lalu klik pada bagian option jika ingin melakukan variasi. Lalu klik pada bagian tiap warna ini atau simbol yang sudah tersedia seperti ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk selalu di-save setiap perubahannya.
Nah, kemudian selanjutnya satu lagi, jika teman-teman ingin mengatur pop-up seperti ini, yang ini pop-up informasinya, silahkan teman-teman mengatur setiap konfigurasi pop-up dari semua layer yang digunakan. Misalnya ini kan fitur bangunan, jadi di sini akan saya edit untuk pop-up bangunannya. Untuk pop-up titelnya ini pada bagian atas ini bebas. Lalu untuk display-nya yang mau ditampilkan ini informasinya apa aja, bisa dipilih mau versi custom, kita melakukan konfigurasi sendiri. Atau teman-teman ingin hanya menampilkan satu informasi field saja, jadi tidak semua atau tidak memilih beberapa, tapi jika teman-teman ingin memilih beberapa, tinggal pilih yang bagian atas ini, lalu klik configure attribute. Dan ini untuk editnya, di sini bisa diuncheck aja kalau kita tidak memiliki maksud di kemudian hari untuk melakukan editing spasialnya, ini dimatikan saja. Lalu untuk displaynya tinggal kita pilih field mana saja, informasi di kolom mana saja yang ingin ditampilkan. Oke, di sini saya hanya name object dan remark saja yang saya ingin tampilkan. Oh ya. Lalu juga ini field aliasnya juga bisa kita edit. Ini kan masih nama obj, ini bisa diganti menjadi nama objek. Oke, tinggal oke aja. Nah, sekarang coba kita tes. Oh, sebentar. Ini masih wilayah administrasinya, dimatiin dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah pengaturan konfigurasi pop-up yang nantinya bisa kita tampilkan di aplikasi web GIS kita untuk menampilkan setiap data spasial kita ini terhadap informasinya maksudnya. Oke, selanjutnya jika dirasa sudah cukup, jangan lupa disimpan. Lalu kita kembali ke sini, ke tab konten. Nah, buka webmapnya. Oh ya, jadi di sini sekarang fiturnya ini sudah bertambah satu lagi, fitur layernya. Ini adalah hasil geoprocessing merge yang tadi sudah dilakukan di laman webmapnya, yang pada saat saya melakukan penggabungan kedua fitur antara perairan AR dan pesisir AR. Jadi jangan khawatir jika nantinya teman-teman salah mendelete atau remove layer tersebut dari webmap, bisa dipanggil kembali melalui add search for layer ini. Ini untuk memanggil kembali setiap data-data layer yang sudah kita remove dan ternyata tidak jadi di remove,
di-add saja dari sini. Oke. Nah, lalu selanjutnya buka kembali webmapnya. Sekarang kita akan membuat aplikasi web GIS-nya. Jadi ketika teman-teman sudah memastikan versi webmapnya seperti apa dan sudah secocok dan sesuai dengan tampilan si webmapnya ini, jika dirasa sudah cocok, sekarang kita akan membangun aplikasi web GIS-nya. Di sini pada create web app, jika sebelumnya saya memilih dashboard untuk membuat dashboard, kali ini karena saya ingin membuat aplikasi web GIS yang bisa melakukan semacam beberapa analisis spasial, maka saya memilih yang web app builder. Karena jika dashboard ini dia hanya bisa menampilkan informasi peta kita, tapi kalau yang web app builder ini nantinya di dalamnya ada terdapat banyak sekali widget-widget geoprocessing yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis spasial. Nah, ini bebas. Oke, jadi ini adalah laman awal dari web app builder ArcGIS Online. Di ArcGIS Enterprise pun juga seperti ini, tidak jauh berbeda. Lalu selanjutnya sekarang di sini ada beberapa tab menu seperti tab theme, tab map, tab widget, dan atribut. Nah, untuk atribut di sini fungsinya untuk mengubah bagian judul peta ini. Lalu jika teman-teman ingin mengubah logo ini, tinggal custom saja dan kita bisa mengupload file baru sebagai logonya ini. Oke. Selanjutnya kembali jangan lupa untuk selalu di save. Lalu di sini ada tab widget. Tab widget di sini, tunggu sebentar. Sebaiknya saya pilih temanya dulu. Nah, untuk temanya ini di sini ada 9-10 macam yang bisa kita gunakan. Ini tema aplikasi builder dengan tema dashboard. Mungkin saya akan gunakan tema dashboard ini. Lalu selanjutnya di sini kan ada 4 bagian widget. Lalu sekarang ketika sudah memilih tema, pergi ke tab widget. Oh ya, sebelumnya jika teman-teman ingin mengganti tampilan web map ini atau mengganti web mapnya, jangan lupa untuk klik pada tab map. Lalu selanjutnya pilih web mapnya, karena di sini web mapnya hanya ada satu, jadi tidak akan saya rubah-rubah dulu. Tapi jika teman-teman ingin mengubah semacam ini, tampilan default map extendnya ingin dirubah,
tinggal klik pada edit this map. Lalu jangan lupa kita zoom to kembali. Selanjutnya jangan lupa untuk selalu di save. Nah, jadi teman-teman juga tidak perlu kembali ke tab konten untuk membuka laman web ini karena sudah bisa diakses melalui tab map ini yang ada di app builder. Nah, karena yang ini pun juga sebenarnya sama saja. Nah, ini kan default extent-nya juga sudah berubah seperti pengeditan webmap di tab sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan membuat widget-nya. Dan widget-nya di sini untuk desain dashboardnya, klik pada modify jika teman-teman ingin menambahkan beberapa kolom lagi. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Nah, oke, nggak apa-apa, ini aja dulu. Di sini untuk widget yang pertama akan coba saya gunakan widget infografik. Jadi sekarang saya akan mencoba membuat menampilkan informasi data spasialnya. Nah, di sini bebas nih apa aja yang mau digunakan, mau memakai title atau memakai description yang di bawah. Dan bagian ini untuk menampilkan data grafiknya. Lalu di sini saya akan gunakan display feature cons by kategori. Lalu di sini untuk kolomnya menggunakan kategori di kolom remark. Nah, selanjutnya untuk ini oke dulu. Ya, oke. Lalu selanjutnya untuk bagian display-nya lagi. Nah, di sini bisa menampilkan legenda ataupun labelnya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk widget yang lain, oh ya, kalau misalnya mau mengganti template tinggal change template aja. Jadi kita akan membuat ulang. Thank you.
Oke, selanjutnya sekarang untuk widget dashboard informasinya saya rasa sudah cukup. Jadi sekarang saya akan menambahkan lagi untuk widget analisisnya. Nah, pada bagian ini untuk attribute table silahkan teman-teman hidupkan agar web GIS ini, aplikasi web GIS ini bisa menampilkan setiap informasi attribute field yang dimiliki oleh data spasial ini. Oke, di sini bisa dilakukan konfigurasi untuk layer mana saja yang ingin ditampilkan. Di sini saya hanya menggunakan layer toponimi saja. Lalu jika ingin user, pengguna lain atau publik dapat melakukan atau mendownload data ini, bisa didownload hanya untuk data atribut spasialnya saja. Jadi izinkan dan atau beri tanda centang pada allow exporting to CSV. Nah, seperti ini. Tinggal nanti pengguna bisa mengekspor all to CSV seperti ini. Lalu jika sudah, di sini juga ada splash-nya. Jika teman-teman ingin menggunakan splash pembuka seperti ini untuk melakukan perizinan mengakses aplikasi. Jika tidak, ini bisa dimatikan saja. Lalu ini widget-widget ini bisa terserah teman-teman sih, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya seperti kata saya tadi, widget analisisnya di sini akan saya gunakan dulu widget layer list. Nah, di sini bisa dipilih layer-layer mana saja yang ingin ditampilkan dalam layer list. Lalu selanjutnya ada juga widget base map agar pengguna bisa mengganti base map topografi hillside ini menjadi base map imagery atau street map. Nah, ini adalah base map yang tersedia di ArcGIS Online. Lalu selanjutnya di sini ada filter. Semisal di sini saya gunakan saja dua fitur seperti bangunan. Ini untuk menampilkan data spasial berdasarkan hanya pada yang kita filter untuk ingin ditampilkan saja. Nah, selanjutnya untuk fitur spasialnya di sini ada analisis dan juga sebentar, analisisnya saja dulu. Nah, untuk analisis di sini ada banyak jenis analisis yang bisa kita gunakan, seperti merge layer yang tadi ada di web map, ada juga join features, lalu ada interpolate. Nah, ini ada juga create buffer kalau teman-teman ingin membuat buffer. Ya, kira-kira seperti itu.
ini juga ada menu overlay. Ini tinggal ditentang aja, checklist mana-mana aja dan tipe analisis yang ingin kita gunakan untuk kemampuan analisis spasialnya. Lalu selanjutnya di tab widget ini juga akan saya tambah satu lagi untuk kemampuan incident analysis mungkin, atau situation awareness aja. Jadi sebenarnya untuk kemampuan incident analysis dan situation awareness ini hampir-hampir mirip karena sama-sama digunakan untuk melakukan analisis setiap informasi atribut spasial kita dalam area atau radius yang kita tentukan. Namun kalau biasanya di incident analysis ini memang diperuntukkan untuk menemukan sebuah insiden di peta, lalu kita dapat menganalisis informasi dari lapisan layer-layer dalam yang masih berada dalam radius yang kita inginkan. Seperti ini, di sini saya gunakan situation awareness atau incident analysis saja. Nah, di sini untuk insidennya bisa insiden apa saja. Di sini bebas. Lalu kemudian di sini kita masukkan layer apa yang ingin kita lakukan analisis untuk informasinya. Dan karena data ini yang saya miliki ini adalah peta RBI ya. Jadi hanya mungkin sebagai contoh di sini saya akan melihat atau menganalisis untuk layer vegetasinya. Kira-kira nanti di posisi saya saat itu berada ada tutupan lahan, jenis tutupan lahan vegetasi apa saja di sekitar area posisi saya berada saat itu. Nah, untuk vegetasinya ini akan saya cari vegetasi apa yang terdekat dari posisi saya saat itu. Jadi saya gunakan tipe analisis close feature. Sedangkan untuk bangunan PT-nya ini akan saya gunakan tipe analisis proximity. Ini berfungsi untuk mengetahui semisal dalam radius tertentu ada berapa jenis ada jenis bangunan apa saja yang berada dalam radius tertentu di sekitar lokasi saya. Lalu untuk toponimi ini bisa saya gunakan analisis tipe summary. Untuk summary ini dia bisa mentotalkan atau menghitung jumlah fitur yang ada yang seperti ini untuk membaca jenis double. Jadi nantinya misalkan luas saja. Di sini saya gunakan bangunan area. Jadi nanti kemampuan ini bisa untuk summary ini bisa menghitung total luas dari keseluruhan area yang terdapat dalam radius saya berada. Lalu selanjutnya di sini bisa diganti ini menjadi meter. Enable routing ini bebas, opsional. Di sini saya matiin aja biar nggak berat. Nah, untuk close feature maximum distance-nya di sini juga bebas, sesuai kebutuhan aja.
Nah, kalau sudah, tinggal di launch aja untuk melihat atau mereview aplikasi web GIS yang sudah dibuat ini. Oke, kira-kira tampilan awalnya seperti ini. Lalu untuk informasi pop-up-nya ini seperti ini, terbawa kan pengaturan pop-up-nya. Lalu ini memang tadi tidak dilakukan edit pop-up untuk yang vegetasi, hanya dilakukan editing pop-up di perairan aja. Lalu kemudian pada bagian layer list ini bisa kita hidupkan atau kita pilih layer mana yang ingin kita tampilkan. Lalu ini untuk mengganti base map-nya. Seperti ini base map-nya sudah berganti. Ini saya kembalikan saja lagi ke hillside. Nah, ini versi terrain. Lalu selanjutnya di sini ada filter. Jadi fungsi filter ini coba kita lihat pada bagian si vegetasi dulu. Oke, semisal saya hanya ingin mengaktifkan kategori hutan rimba, tinggal saya pilih hutan rimbanya, lalu tinggal di on kan. Nah, selanjutnya hutan rimba di sini hanya hutan rimba saja yang ditampilkan di map, sedangkan grafiknya pun juga hanya menyesuaikan dengan apa yang sedang ditampilkan pada map saat itu. Nah, sekarang coba ganti dengan perkebunan. Oke, grafiknya pun juga berubah dan ini adalah perkebunan di sini. Coba ganti lagi dengan semak belukar. Nah, ini adalah semak belukar. Ini kalau mau dinormalkan, matikan saja lagi. Sekarang akan saya coba untuk fitur analisisnya. Jadi di sini akan saya coba yang overlay layer. Akan saya overlay kecamatan dan juga overlay dengan si bangunan aja.
Lalu selanjutnya tinggal pilih metodenya intersect, union, atau erase. Akan saya pilih yang erase saja. Oke, nice result. Oke. Nah, oke, sukses. Dan yang teman-teman lihat berwarna biru ini adalah hasil dari overlay yang sudah saya buat tadi. Si administrasi kecamatan saya ires dengan bagian bangunan seperti ini. Oke, sekarang coba matiin dulu bangunan areanya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan output penyimpanannya tadi saya simpan di lupa di mana, tapi yang pasti sudah tersimpan di laman ArcGIS Online itu sendiri. Nah, seperti ini. Jadi pada bagian bangunannya dia sudah teriras. Oke, teman-teman. Lalu selanjutnya, oh ya, ini untuk overlay layernya juga tampil secara otomatis di bagian layer ini. Di bagian layer list ya maksudnya. Lalu bisa juga kita view attribute table-nya. Coba kita lihat dulu. Nah, attribute table-nya pun juga seperti ini. Jadi sudah secara otomatis langsung menghasilkan output yang sama dengan geoprocessing tools intersect atau overlay yang ada di ArcGIS desktop maupun ArcGIS Pro. Jadi langsung menggabungkan informasi atributnya juga. Nah, selanjutnya kita coba yang incident analysis. Oke, semisal tadi mungkin di sekitar sini saja yang tadi saya lihat ada vegetasinya dalam radius 1 kilo. Nah, oke. Di sini sudah ditemukan. Oh, sebentar, informasi ininya lupa saya atur juga. Add field-nya, remark-nya agar mempermudah informasi tutupan lahan apa yang ada di situ. Maaf ya teman-teman, akan saya ulangi sekali lagi. Oh ya, sekalian deh di sini saya gunakan juga widget analisis untuk incident angle, untuk incident, untuk situation awareness. Perbedaannya di sini grup ada pada untuk jenis close feature proximity summary itu sama seperti yang situation awareness tadi, maksudnya itu sama seperti yang incident analysis tadi. Dan sekarang di sini saya hanya akan gunakan group count saja.
Oke, di sini saya ulangi ya. Nah, jadi tadi kan kita masih bermain dengan incident analysis. Di sini saya gunakan dalam radius 1 kilo masih. Nah, dalam radius 1 kilo diketahui unsur yang terdekat untuk vegetasi di sini adalah perkebunan. Oke, itu ada di sini, di area ini. Ini masuk, ini perkebunan. Yang si kecil ini kan masuk bagian salah sedikit aja. Perkebunan ini masuk, ini juga masuk dalam radius 1 kilo yang dikenali, jadi masih terbaca sebagai perkebunan untuk close feature-nya. Lalu untuk bangunannya, nah di sini untuk tipe analisis proximity ini dia digunakan untuk mengetahui ada unsur apa saja atau ada objek apa saja yang terdekat dan masih masuk dalam radius yang kita tentukan seperti ini. Di sini masih gedung bangunan seperti ini, seperti ini. Ini juga kalau diklik ini mapnya bisa langsung ke extend ke bagian tersebut. Lalu di sini ada bangunan AR. Nah, bangunan AR dengan tipe analisis summary. Jadi untuk summary di sini dari keempat fitur poligon bangunan yang jadi luasnya ada sekitar segini, 5066572,626. Untuk shape areanya 522514 seperti ini. Ini total sum keseluruhan dari 4 poligon bangunan yang ada dalam radius 1 kilo tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan yang widget situation awareness? Mungkin ini terlalu besar, sebentar ya, saya kecilkan lagi. Nah, untuk toponimi PT-nya ini di sini diketahui ada dua jenis toponimi dalam radius 500 meter dari posisi saya berada saat ini, yaitu toponimi yang satu ini pemukiman dan juga pemukiman lainnya lagi seperti ini. Oke, teman-teman, jadi kira-kira seperti itu untuk seluruh cara pembuatan aplikasi WebGIS dengan ArcGIS Online. Ini hanya sebagian kecilnya saja. Untuk yang lain-lainnya silahkan teman-teman coba untuk dicoba-coba aja, barangkali nanti teman-teman bisa menemukan hal yang lebih lagi dari apa yang sedang saya tampilkan saat ini.